Stok unit di garasi Jarum Kiara Motor sampai hari ini, yaitu tepatnya di hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024, garasi kita mempunyai stok unit mulai dari harga 7 jutaan. Oke, teman-teman, unit apa saja yang kita punyai di garasi Jarum Kiara Motor sampai hari ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita spill satu persatu, sekalian kita review sekilas-sekilas saja, teman-teman. Mudah-mudahan durasi videonya cukup ya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan tonton video ini sampai kelar di channel Jarum Kiara Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kembali di garasi Jarum Kiara Motor, dan di pagi hari ini kita akan spill beberapa unit yang sudah ada atau sudah ready, sudah nongkrong di garasi depan dari Jarum Kiara Motor. Oke, teman-teman, kita mulai saja reviewnya, dan saya ucapkan kepada teman-teman sebelum kita mulai review kita di pagi hari ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Jarum Kiara Motor, saya ucapkan selamat bergabung, dan langsung saja ditekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan bel notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi Jarum Kiara Motor. Oke, teman-teman, di sini kita mulai di harga yang paling murah ya. Di sini kita sudah mempunyai Carry Bagong Minibus ya, tahun 86 ya, kondisi untuk mobil harga 7 jutaan. Bisa dikatakan ya apa adanya, mesin hidup, suratnya komplit ya. Kondisinya seperti ini, teman-teman ya, memang masih untuk bagian lantai saya kira masih cukup aman, joknya pun cuma ada satu. Mobil bernomor Bandung ya, nomor D. Coba kita hidupkan, bisa hidup enggak untuk mobil harga 7 jutaan. Mobil agak kurang bisa langsam atau idle ya. Halo starter, stock chair. Perlu kita servis. Oke, untuk unit yang pertama dengan harga 7 jutaan di garasi Jarum Kiara Motor, kita mempunyai unit minibus dari Carry Bagong tahun 86, surat komplit ya, mobil kondisi apa adanya.
Oke, lanjut ke unit yang kedua, teman-teman. Sama dari basic carry bagong juga, cuma yang ini bodinya sudah dijadiin pickup ya. Tuh, bodinya sudah dijadikan pickup, lumayan cukup rapi ya hasil potongannya. Bukan hasil dari potongan di garasi kita ya, kita mendapatkannya memang kondisi sudah seperti ini. Dan unit ini aslinya atau asalnya sama dari minibus, cuma bodi sudah dirobah ke pick up ya, nomornya Z ya. Dan unit ini kita jual, langsung saja kita paskan harganya di 10 juta saja. Silakan, unit pick up carry bagong dengan kondisi bodi masih cukup layak ya teman-teman. Oke, kita langsung coba tes mesinnya teman-teman. Mesin tokcer ya, mesinnya tokcer untuk carry bagong ini. Kita cek knalpot. Knalpotnya kering ya, tidak ada asap yang keluar. Oke, untuk unit yang kedua, langsung saja kita simpulkan untuk unit pick up potongan dari basic carry bagong tahun 86 yang akan kita jual di harga 10 juta pas ya teman-teman. Silakan, mohon maaf untuk harga sudah tidak bisa nego lagi. Untuk unit pick up potongan dari basic carry bagong tahun 86, ini unit yang kedua ya. Dan unit yang ketiga di garasi kita sama dari basic potongan juga ya. Kedua unit potongan ini alhamdulillah ya, peleknya sudah menggunakan pelek racing, memang bawaan dari minibusnya mungkin. Oke, yang kedua ini kita juga ada pickup potongan. Memang kalau yang ini hasil dari kerjaan garasi kita ya, pembuatan bodinya atau pemotongan kabinnya. Basicnya dari Futura Railpen tahun 2005, cukup muda tahunnya ya untuk ukuran mobil Railpen. Sasis insyaallah kita jamin bagus, kita jamin aman, tidak ada yang patah-patah, tidak ada yang bolong-bolong. Jok sudah kita kasih asli pick up ya, joknya bukan jok dari minibus. Dashboard juga masih cukup rapi. Coba kita tes lagi mesinnya untuk unit yang ketiga. Sama ya, mesinnya pada tokcer teman-teman. Knalpotnya menggunakan knalpot yang agak berisik. Knalpot bersih, kering, tidak nampak asap-asap yang keluar ya. Pelek racing, bannya masih ada beberapa yang layak pakai. Oke, langsung saja kita simpulkan untuk unit yang ketiga. Garasi Jarong Kiara Motor kita mempunyai stok unit pick up potongan ya, dengan kondisi kita jual apa adanya seperti ini. Suratnya pun masih berbentuk minibus, nomornya B Bekasi, pajak op di 2022, sementara kaleng masih hidup sampai 2025. Dan unit ini kita jual di harga 19 juta saja. Silahkan, unit yang ketiga yang berada di garasi Jarong Kiara Motor, yaitu unit Futura pick up potongan basic dari Railpen 2005. Oke teman-teman, unit yang keempat yang sudah beberapa kali kita bahas dan juga kita spill,
yaitu unit Kijang Astra tahun 92 juga unitnya masih ada. Silakan bagi teman-teman yang sedang mencari unit-unit mobil keluarga murah meriah, bandel ya, spare part mudah, banyak komunitas, banyak teman, silahkan pilih saja Kijang Super yang ada di garasi Jarong Kiara Motor yang kita tawarkan di harga 26.500. Oke, di garasi kita juga sudah semalam datang lagi bahan dari minibus Putura ya, yang belum sempat kita hidupkan. Mari kita cek sebentar sebelum kita menutup video pagi hari ini. Ini teman-teman, unit yang barusan datang tepatnya pada malam hari tadi ya, yaitu unit minibus dari Putura tahun 91 ya. Dimana kalau unit Putura tahun 91 ini memang masih menggunakan karoseri ya. Kita cek karoserinya apa. Oh, karoseri Laksana teman-teman ya, karoseri Laksana bagasi bukan pintu belakang. Dan insya Allah unit ini akan kita perbarui informasi di video berikutnya. Kalau unit ini sudah bisa kita hidupkan, insya Allah akan kita review dan akan langsung kita tawarkan. Untuk harga, kemungkinan unit ini bisa kita jual di bawah 20 jutaan ya, untuk unit minibus Putura tahun 91. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi Jarong Kiara Motor. Dan jangan lupa juga aktifkan bel notifikasinya agar ada notifikasi yang masuk jika ada video terbaru di channel YouTube Jarong Kiara Motor. Oke, untuk pagi hari ini saya kira cukup ya teman-teman. Video dari garasi Jarong Kiara Motor mengenai stok unit yang sudah ready di garasi kita. Silakan bagi teman-teman yang berminat, langsung saja hubungi pihak garasi Jarong Kiara Motor. Nomor kontak, alamat, serta keterangan lainnya kita sudah cantumkan di setiap video yang kita posting ya. Kita sudah cantumkan keterangan lengkap di deskripsi, silakan dibaca-baca. Bagi yang berminat, jangan tunggu lama-lama, silahkan langsung saja hubungi pihak garasi Jarong Kiara Motor. Oke, saya kira cukup untuk pagi hari ini. Sebelum menutup video pagi hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menyimak, menonton video-video yang kita upload di channel YouTube Jarong Kiara Motor. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan-urusannya, dan juga dikabulkan apa yang menjadi keinginan atau hajat kita yang belum terlaksanakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.